Okay, so untuk kita kira calculate speed distance time, kita ada this saya dak TikTok punya ni. Okay, so let's say saya nak kira macam speed and I wanna kira my speed. So kalau saya tengok kan, kalau saya bulatkan speed saya kat sini, dia akan jadi macam sama dengan D perkan dengan T. So dia akan jadi D kat atas perkan dengan T. Okay, what about kalau saya nak cari, let's say saya punya time. Okay, so kalau saya nak cari time saya, dia akan jadi, selain daripada yang dibulat tu macam, oh it's actually time sama dengan D over S. So itu adalah formula untuk kita punya time. And lastly, kalau saya nak cari distance, so dia akan, saya nak cari distance, so saya bulatkan distance. So kalau dia sebelah menyebelah, maksudnya dia akan ada darab kat situ. So dia akan jadi speed didarabkan dengan time. So dia akan jadi distance kat sini. Distance. Okay, so let's say lah saya nak kira yang pertama ni kan. So diberi distance dia adalah 10 meter, and dia punya time adalah 5 second, contohlah. Okay, so saya masukkan dalam nilai tu, 10 meter perkan dengan 5 second. So saya akan dapat potong nombor-nombor ni, 10 dengan 5 boleh potong, dapat 2. So awak akan dapat 2 meter per second. 2 meter per second, saya boleh juga tulis sebagai meter per second. Okay, itu kalau contoh yang pertama. So kalau contoh yang kedua, katakan distance saya masih 10 meter, speed saya pula adalah 2 meter per second. Okay, so saya nak tahu time saya. So saya masukkan terus nilai dia, 10 meter bahagikan dengan yang ini, 2 meter per second. So saya akan dapat 10 bahagikan dengan 2, dapat 5. Now, kan sekarang kita tengah cakap pasal time kan. So unit kita bukan meter, bukan meter, tapi here, this one, seconds. Okay, sebabkan meter dengan meter ni sama, kita macam boleh potong, oh sebenarnya tinggal second je, macam tu. Okay, and for the last part, saya ada, sekejap. Okay, katakan saya nak calculate distance. Saya dah tahu speed saya, seorang 2 meter per second. Time dia katakanlah 10 second kan. So saya nak kira, jadi 2 meter per second didarabkan dengan 10 second. So akan dapat 2 darab 10, dapat 20 lah. So itu yang saya ambil kat sini. Macam itu. Okay. So right now kita tengah cakap pasal distance kan. Dan kita boleh nampak kat sini, yang ada, sedia ada ni second, dengan second ni kita boleh potongkan dia, macam tu lah. Okay, lepas tu yang tinggal dia kat sini je, meter. Ah, siap. Okay, moga membantu.